Halo sahabat Nova, balik lagi di YouTube channel Nova bersama saya Gita. Nah, di video kali ini saya akan nge-review produk terbaru dari brand lokal kita yaitu Dirmi Beauty. Ini dia punya Glass Skin Liquid Highlighter. Nah sahabat Nova, kayaknya highlighter dari Dirmi Beauty ini adalah salah satu produk yang ditunggu-tunggu banget nih ya bagi para pecinta produk lokal. Karena Dirmi Beauty ini dia produknya udah lengkap banget dari lipstick, lip cream, lip crayon, lalu udah ada blush on juga. Nah akhirnya dia ngeluarin highlighter juga. Nah highlighternya ini nama seriesnya adalah Glass Skin Liquid Highlighter dan dia punya 3 shade yang cantik-cantik dan pastinya cocok banget nih untuk kulit-kulit wanita Indonesia. Nah untuk shade-nya sendiri di sini ada 3, yaitu ada Kalahari, ada Sahara dan ada Great Sandy. Nah ketiganya ini dia shade-nya ada sentuhan warna gold-nya. Jadi biasanya kalau highlighter itu ada yang silver, ada yang gold sama ada yang agak-agak pink gitu. Tapi ini ketiga-tiganya dia gold, jadi kayak warnanya keemasan dan kekuningan. Jadi pas banget buat kulit wanita Indonesia yang kuning langsat dan sawo matang. Nah kalau misalnya kita lihat dari kemasannya, ini sebenarnya saya personally suka banget ya sama kemasannya karena dia benar-benar yang transparan gitu, jadi kelihatan shade-nya tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya sahabat Nova ragu-ragu nih buat coba langsung produk ini kayak misalnya di drugstore, itu bisa dikira-kira aja nih, kira-kira sahabat Nova masuknya ke yang mana. Karena juga shade-nya nggak begitu beda satu sama yang lain. Yang Great Sandy ini kayaknya yang paling terang, jadi dia ini warnanya gold, cuma masih sedikit ada silvernya. Ini cocok banget untuk yang kulitnya fair. Terus untuk yang kedua ini si Sahara, ini dia ada sedikit kayak ada shade pinknya dan ini cocok buat yang kulitnya ini kuning langsat. Nah kalau yang sawo matang ini menurut saya cocok banget untuk pakai yang Kalahari karena dia masih dengan shade goldnya tapi dia lebih coklat. Jadi untuk kulit sawo matang itu nggak perlu takut kalau misalnya pas lagi pakai highlighter itu kelihatan highlighter lebih terang daripada warna kulitnya sendiri. Nah untuk harganya sendiri, ini menurut saya masih affordable ya untuk highlighter liquid dan dengan produk yang sebanyak ini harga Rp129.000. Cuma karena dia masih baru launching nih sahabat Nova, kalau misalnya sahabat Nova beli sekarang di e-commerce ini masih banyak banget diskonnya. Jadi sahabat Nova bisa dapetin si Glass Skin Liquid Highlighter dari Dirmi Beauty ini dengan harga yang lebih murah. Nah kita udah ngomongin kemasannya, sekarang lanjut ke aplikatornya. Kita langsung aja buka salah satu, ini saya buka yang Sahara. Nah aplikator dari si liquid highlighter Dirmi Beauty ini emang menurut saya agak beda sama aplikator yang lain karena biasanya liquid highlighter itu dia punya aplikator yang mirip sama kalau misalnya kita pakai liquid lipstick nih sahabat Nova, cuma dia bener-bener bikin inovasi baru si Dirmi Beauty ini. Bentuk aplikatornya ini kayak bulat tapi dia tebel gitu. Nah ini cocok banget kalau misalnya sahabat Nova fokus ke daerah-daerah wajah yang kayak lebih luas gitu, kayak misalnya ke daerah tulang pipi, jadi langsung bisa di-apply banyak. Cuma kalau misalnya sahabat Nova pengen pakai highlighter ini ke daerah tulang hidung atau misalnya daerah bagian inner corner, mungkin ini agak susah, jadi sahabat Nova harus pakai jari atau pakai aplikator lainnya yang lebih kecil. Cuma kalau misalnya untuk daerah dahi, dagu, lalu kayak di tulang pipi dan di cupid bow itu, ini pas banget untuk pakai aplikator ini. Nah, sebentar lagi saya akan coba ketiga shade dari liquid highlighter Dirmi Beauty ini ke tulang pipi saya biar sahabat Nova bisa lihat langsung nih di kulit nih bagusnya seperti apa. Tapi sebelumnya biar sahabat Nova bisa punya gambaran juga warna shade-nya, saya akan swatch dulu di tangan saya. Yang pertama ada shade Great Sandy. Lalu ada shade Sahara. Yang terakhir ada Kalahari. Nah ini kita udah bisa lihat warna shade secara langsung. Ternyata yang tadi saya omongin pertama kali itu, ini dia agak menipu ya kalau misalnya dilihat langsung dari kemasannya. Karena pas di-apply langsung, ternyata warna Sahara adalah warna yang paling terang. Jadi warna Sahara ini adalah warna yang kedua. Dia ini ada pink tone-nya dan ini cocok banget untuk kulit yang fair. Jadi untuk kulit yang putih banget, bagus banget nih kalau misalnya pakai shade yang Sahara. Lalu Great Sandy ini,
dia kayak ada pinknya cuma masih ada goldnya juga, jadi kayak rose gold gitu, dan ini termasuk netral untuk kulit kuning langsat, ini cocok banget. Dan yang untuk kala hari baru nih dia yang tan gitu warnanya, jadi kayak gold, bener-bener rich gold dan ada coklatnya sedikit, dan ini cocok banget untuk yang kulit sawo matang. Nah untuk teksturnya sendiri saya suka banget sama teksturnya, karena kalau misalnya juga sahabat Nova bisa lihat, dia ini gampang banget untuk di blend dan aplikatornya ini lembut banget dan bikin highlighternya ini gak ngegumpel. Jadi sekali swipe itu dia langsung rata, dan kalau misalnya kita coba untuk ratainnya salah satu ya, ini saya pakai yang warna Kalahari yang ketiga. Nah pas di blend juga dia masih cantik banget dan warnanya ini gak hilang, jadi pas di blend ini warnanya tetap sama richnya, cuma jadi lebih halus aja dan glitterinya mulai kelihatan. Jadi semakin lama di blend, dia semakin mengkilap dan cantik banget di kulit nih sahabat Nova. Sahara. Great Sandy. Kalahari. Oke sahabat Nova, ini saya udah pakai yang warna atau shade Kalahari. Kalau misalnya sahabat Nova bisa bedain ya, ini saya nggak pakai apa-apa nih di sebelah kiri, benar-benar nggak pakai highlighter sama sekali, dan di sebelah kanan nih pakai yang Kalahari, kelihatan banget bagusnya, apalagi kena cahaya studio kayak gini, jadi dia nangkap cahayanya itu bagus banget dan dia ngerefleksi ini juga bagus banget. Dan saya suka banget sama liquid highlighter, kenapa? Karena liquid highlighter itu punya kesan natural, jadi seakan-akan emang wajah kita tuh glowing dari sananya. Karena kalau misalnya highlighter powder, apalagi highlighter powder yang harganya standar gitu ya, karena highlighter powder tuh beragam banget, dan yang kalau yang mahal banget tuh tetap bagus, kayak tetap natural. Tapi kalau misalnya kita nih biasa beli yang kayak 100.000, 150.000 atau mungkin di bawah 100.000, itu biasanya kelihatan banget nih serbuk-serbuk powdernya si highlighter ya, jadi nggak kelihatan natural. Makanya saya suka banget sama highlighter liquid tuh kayak gini. Nah kalau misalnya sahabat Nova bisa lihat, kulit saya ini yang termasuk sawo matang ya, dan pakai shade Kalahari ini bagus banget, masuk banget ke warna kulit saya dan nggak kelihatan warna si highlighternya. Jadi warna kulit saya atau warna make up saya sama si warna highlighter ini nggak misah nih, nggak kelihatan beda. Jadi ini bagus banget dan saya suka banget sih. Oke sahabat Nova, itu dia tadi review dan swatch dari saya mengenai the new Glass Skin Liquid Highlighter dari Dimi Beauty. Nah menurut saya ini saya rekomendasiin banget, saya suka banget sama teksturnya, sama warna-warnanya, dan juga sama aplikatornya yang super unik. Dan menurut saya worth it banget dengan harga Rp129.000, sahabat Nova bisa punya highlighter sebagus ini, dan liquid highlighter itu sangat hemat dipakainya. Jadi kalau misalnya sahabat Nova pakai sedikit tuh udah kelihatan bagus banget. Jadi pastinya pemakaiannya bakal awet banget nih. Nah sahabat Nova, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Nova, dan selalu update terus di playlist Nova Fashion and Beauty. Saya Gita, sampai jumpa di video berikutnya.